Hujan deras dan angin kencang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data BPBD DKI, total ada sebanyak 20 peristiwa pohon tumbang di Jakarta Selatan. Dari 20 pohon tumbang, 11 diantaranya selesai dievakuasi per pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 9 pohon lainnya masih dalam proses evakuasi. Terdapat 20 titik lokasi pohon tumbang, dan hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, 11 pohon tumbang sudah selesai ditangani, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Isnawa Aji dalam keterangan tertulisnya. Berdasarkan catatan BPBD, pohon tumbang di Jalan Tebet Dalam menimpa 2 rumah dan 1 mobil. Selain itu, pohon tumbang di Jalan Pengadegan Timur menimpa SDN 03 Pagi Pengadegan. Saat ini tersisa 9 titik lokasi pohon tumbang yang belum selesai ditangani, ujarnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan petir disertai angin kencang di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. BMKG melalui laman resmi di Jakarta, menerangkan, potensi cuaca hujan petir itu diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jakbar, Jaksel dan Jaktim pada siang dan sore hari, demikian peringatan BMKG. Pada pagi hari cuaca di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan, sementara wilayah lainnya berawan. Kemudian pada siang hari, Jakarta Selatan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan mengguyur seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu cerah berawan. Memasuki malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada sebagian wilayah DKI Jakarta bercuaca cerah dan cerah berawan, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hujan ringan. Suhu udara di DKI diperkirakan berada pada rentang 24 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 65 hingga 95%. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengingatkan cuaca di wilayah Jakarta pada hari ini berpotensi hujan disertai kilat dan angin kencang. Pada pagi hari, cuaca di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan cerah berawan, sementara cuaca di wilayah lain berawan. Kemudian, cuaca pada siang hari hujan disertai petir di Jakarta Selatan. Sementara, cuaca di wilayah lain hujan ringan hingga sedang, namun cuaca di Kepulauan Seribu berawan. Pada malam hari, cuaca di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hujan ringan. Adapun, cuaca di wilayah lain berawan. Pada dini hari, cuaca di wilayah Jakarta didominasi berawan. Hanya cuaca di Kepulauan Seribu hujan ringan. Suhu udara pada hari ini berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 80 hingga 100%. Banyak pohon tumbang di sejumlah wilayah usai Jakarta diguyur hujan deras dan angin kencang, siang. Kejadian banyaknya pohon tumbang itu pun viral di media sosial usai diunggah akun @jektinfo. Dalam unggahan tersebut, setidaknya ada 3 titik pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Salah satunya di jalan dekat stasiun Duren Kalibata, Jakarta Selatan, di mana pohon tumbang tersebut sampai menutupi seluruh ruas jalan. Titik lain pohon tumbang usai hujan deras dan angin kencang pun terjadi di arah stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tampak pohon yang tumbang tersebut meniban sebuah mobil yang sedang melintas. Dalam unggahan yang sama di akun Instagram @jektinfo, titik lain pohon tumbang berada di depan RSUD Tebet, Jakarta Selatan. Unggahan Instagram tersebut pun langsung viral dan banyak mendapatkan respons dari netizen. Terpantau, sebanyak 326 komentar dan 32,6 ribu netizen menyukai unggahan tersebut. Banyak dari netizen yang juga menuturkan kejadian serupa di kolom komentar. Sumpah ini hujan anginnya kenceng BGT sampai genteng, asbes terbang-terbang, tulis akun Instagram @tri**. Ini masih banyak yech yang tumbang, ada juga di belakang gedung MTH Jalan Tebet Timur Dalam 8, lalu Pancoran Timur Raya, di sana pohon dan tiang listrik banyak yang jatuh, lanjut komentar. Sebelum datang hujan emhon ditebangin pohon-pohon kloot begini kasihan, tutur netizen lain dengan akun @sud**.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada siang hari ini. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diguyur hujan disertai petir dan angin kencang. Waspada potensi hujan disertai petir dan angin kencang di Jaksel dan Jaktim pada sore dan menjelang malam hari, tulis BMKG. Cuaca pagi hari, seluruh wilayah ibu kota cerah berawan. Siang hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara hujan ringan, namun Kepulauan Seribu berawan. Memasuki malam hari, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hujan ringan. Wilayah lainnya berawan. Sebelum beraktivitas di luar rumah, sebaiknya memperhatikan perakiraan cuaca Jakarta hari ini. Perakiraan cuaca Jakarta oleh BMKG hari ini di pagi hari berpotensi hujan ringan untuk wilayah Jakbar, Jakut dan Kepulauan Seribu sementara wilayah lainnya berawan. Kemudian siang hari, hampir semua wilayah berpotensi hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu yang cerah berawan. Begitu pula, di malam hari perakiraan cuaca Jakarta berpotensi berawan untuk semua wilayah. Beralih ke suhu udara, diperkirakan suhu di ibu kota berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk warga yang bermukim di Jakbar, Jaksel dan Jaktim perlu waspada terhadap hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang dan sore hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakarta. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jakbar, Jaksel dan Jaktim pada siang dan sore hari, demikian peringatan dini dari BMKG. Dilansir dari situs www.bmkg.go.id, pada pagi hari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu hujan ringan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan. Untuk siang hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara hujan ringan, dan Kepulauan Seribu cerah berawan. Pada malam hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan.